pialanya. Luar biasa SMA Negeri 2 ya. Susah loh dapetin ini. Ada pemirsa Pal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Naura Sivani, pemirsa Pal TV. Apa kabar hari ini? Harus semangat dong ya. Hari ini Naura Sivani ada di mana? Di SMA Negeri 2, mana suaranya? Oke, seperti biasa, SMA Negeri 2 bakal menampilkan ekskul yang luar biasa. Nah, penasaran? Tapi ada apa lagi? Kita ada keunggulan-keunggulan dari Kartu Tri. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di ekskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Oke, pemirsa Pal TV, sekarang Naura udah sama OSIS, ketua OSIS-nya SMA Negeri 2. Halo, kenalan dulu. Namanya siapa? Namanya Hairul Fikri. Hairul Fikri kelas berapa? Kelas 11. Sebagai ketua OSIS di sini. Iya. Oke, ini kita langsung bagi-bagi cerita dikit sama pemirsa. Oke. Ini kan banyak banget nih piala, medali. Ada nggak medali yang paling berharga atau piala yang paling berharga yang paling susah didapetin? Oke. Di sini kan banyak begitu piala-piala dan medali-medali yang ada di sini. Kan? Iya. Tapi yang paling berharga di SMA Negeri 2 Palembang ini yaitu medali dari Taekwondo, Kak. Oke, pemirsa. Karena medali ini yaitu sangat sulit sekali didapatkan. Kenapa? Kenapa? Karena ini medali dari tingkat nasional, Kak. Dan Taekwondo ini... Tepuk tangan dulu dong. Dan Taekwondo ini sebagai eskul yang paling diungguli di SMA Negeri 2 Palembang. Luar biasa, waduh. Pasti penasaran banget sama Taekwondonya. SMA Negeri 2, mana suaranya lagi? Keren. Oke, pemirsa Pal TV. Karena banyak banget pasti anak yang luar biasa dari eskulnya menampilkan penampilan yang keren banget. Makanya pemirsa Pal TV, jangan kemana-mana, tetap di Ekskul Bang Tri, your mobile lifestyle provider. Misalnya bonsai bisa ditukar pulsa atau kuota. Waduh, udah pernah coba? Udah. Tukar jadi apa? Kuota. Kuota berapa giga?
1 giga. Mantap. Oke, pengen lagi enggak dapat kuota Tri? 5 giga. Nah, kamu kan udah pernah tukar Bonds Tri nih. Apa nama aplikasi yang terbaru dari Tri? Bima Plus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kamu dapat kuota 5 giga dari Tri. Nanti langsung aja ke booth-nya. Mana booth-nya? Booth-nya di mana? Oke, di situ. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Oke, pemirsa Pal TV, jangan kemana-mana karena masih ada ekskul yang keren banget dari SMA Negeri 2 Palembang. Tetap di ekskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Oke, pemirsa Pal TV, sekarang Naura udah sama ekskul taekwondo dari SMA Negeri 2 Palembang. Langsung aja kita tanya perwakilannya. Halo, namanya siapa? Nama saya Muhammad Alfarid Ramadan. Oke, kelas berapa di sini? Kelas 10 IPA 2. Kelas 10 IPA 2. Di sini perwakilan dari taekwondo pernah mendapat penghargaan atau meraih kejuaraan apa aja? Kejuaraan kejurnas nasional. Itu? Apa lagi? Koprom. Bisa cerita sedikit di sini? Apa ya? Kami kalah dari Jabar dan menang dari Sumatera Utara. Luar biasa pemirsa, pasti penasaran banget betapa kerennya taekwondo SMA Negeri 2 Palembang. Langsung aja kita tonton, ini dia taekwondo SMA Negeri 2 Palembang. Jembi. Jelasin apa aja bisa di replay omongan Nora tadi. Jadi Tri ini punya suatu aplikasi yaitu Bima Plus yang bisa kirim-kirim pulsa, kirim-kirim data. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja berkuota Tri 5 giga langsung aja ke booth-nya. Terima kasih lagi pemirsa Bang TV. Masih ada Kir, makanya pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di ekskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Pidato. Perkenalkan dulu namanya siapa? Pakai mic-nya. Saya Aiverda Urfi dari kelas 11. Dari kelas 11. Speech ini bisa perjelaskan pidato seperti apa yang bakal kamu tampilkan? Kalau pidato yang akan saya sampaikan nanti ini, temanya tentang pendidikan remaja. Pendidikan remaja. Waduh, pemirsa udah penasaran banget apa yang bakal dia tampilkan. Langsung aja kita tonton, ini dia speech SMA Negeri 2 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moral, knowledge, ability, everyone has those. I'm 16 years old, and as one of the teenagers in this world, I have it all. I'm educated, so does you guys. We are all educated, which is why we have morals, knowledge, and abilities, but
The thing is, where is your level related to those three? Hey, kenalan dulu. Boleh. Kenalkan dulu nama siapa? Namanya siapa? Nama aku Arya. Arya, tegak di sini ngapain? Kan mbak nyuruh. Tujuannya untuk apa? Untuk stand up. Oh, stand up untuk siapa? Untuk uang lah. Oh, kira untuk aku lah. Jadi ngomong-ngomong, apa yang aku bahas sekarang? Kartu tri. Kartu tri? Ngapa kartu tri? Kerennya dua. Kerennya apa? Kemarin aku main game tidak lemot. Tidak lemot, terus? Wih, aku kota murah menak oleh kartu tri. Iya, coba diam kaki terus. Coba semutan. Oh, semutan. Ya, terus ngapa lagi kartu tri? Pokoknya keren lah. Keren? Iya, keren. Jadi apa ya? Mbak nyinggung aku terus. Sudah, aku nyinggung pemirsa be kalau cek itu. Iya, pemirsa, Mbak TV. Aku boleh ngomong. Tukeran maju. Apa? Gombal ini, Mbak. Apa? Gombal apa? Gajian, ya. Iya, Mbak ini, Mbak. Mbak tahu tak perbedaan Mbak itu dengan kartu tri? Apa? Kalau kartu tri itu tiga, kalau Mbak cuma satu. Aduh. Asyap. Mbak tahu tak, Mbak? Kemarin aku lewat ini, gue kasih gutang. Ngapu? Berangkat sekolah. Terus? Lagi? Hah? Mbak ngapu pake topi warna pink? Ngapu? Gak mampu topi warna pink, tapi hati mbak untuk aku tuh merah. Oh, cak itu. Oke, sekarang aku yang nanyo. Boleh. Sudah berapa lama pakai tri? Sudah dari yang BCC. Ngapu pakai tri? Karena kartu pertama aku tri. Aku ni jarang dewean. Oh, ngapa cak itu? Kaki bukan kaki yang galak. Kaki habis duitnya udah jadi makan. Ini kan lebih makan. Apa aku makan dewean tapi tak makan kawan. Wah, Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Palembang. Kelompok ya? Oke, bisa nggak jelasin sama pemirsa Pal TV? KIR ini kan masih jarang untuk anak-anak SMA biasanya menampilkannya dari perwakilan. Nah, kenapa SMA Negeri 2 memilih KIR ini dan bisa menampilkan KIR ini seperti yang tadi, keren banget. Nah, pernah belum ada prestasi yang diraih dari KIR ini? Kalau prestasi sih lumayan banyak. Kayak menang lomba Mading 3 dimensi, lomba pidato bahasa Indonesia. Keren banget, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk SMA Negeri 2. Mana tepuk tangannya?
Waduh, mantap. Oke, masih ada Duta Tri, yaitu perwakilan dari Tri. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Eskul bareng Tri, your mobile lifestyle provider. Oh iya, habis pulsa. Aidah, gua ayakin dulu ah. Nah, aku nih akhirnya dateng. Sama Azira juga, eh. Nih, siapa nih? Aku nih habis pulsa. Aku telepon. Oh. Kau jual pulsa kan? Pakai Tri kan? Iya. Nah, Akornian. Sekarang buka ya telepon. Sekarang bisa transfer pulsa antar sesama pengguna Tri. Buka telepon, klik bintang 323 pagar. Telepon. Tunggu dengar. Nah, di situ bisa pilih. Pilih nomor 1. Kikipo. Oh, ya sudah habis tuh, masukin tinggal nomor ini, Ben. Nah, tinggal masukin nomor telepon yang nak ditransfer. Udah ya. Iya. Jadi kalau habis pulsa, tinggal minta be sama kawan kalau dekat penjualnya. Nah, aku nih kan sering beli pulsa ya, terus tuh dapat banyak poin. Cuma nah, nuker bonusnya tuh. Nah, ada aplikasinya. Buka Google Play Store. Nah, ada Bima Plus. Buka Bima Plus. Tapi sebelumnya harus registrasi dulu. Nah, paslah masuk Bima Plus. Ini ada jumlah kuota sisa kau. Nah, sisa kuota sisa aku dikit pula, 1 giga tinggal ya, dak. Nah, di sini ada Bonus Tri. Bonus Tri. Tekan Bonus Tri-nya. Nah, di loading dengar. Ah, tekan ditukar poin. Terus? Nah, banyak pilihannya. Ada pilihan Genflix, ada Premium Joox, Moxplay, banyak nih pokoknya. Ada iTunes. Jadi tidak bakal rugi kalau kalian pakai kartu Tri. Lah tahu kalau kan caranya sama no? Iya, tahu. Nah. Jadi kartu Tri ini banyak nih keuntungannya. Bisa transfer sesama pengguna Tri, bisa juga untuk tukar poin. Banyak hadiah menarik dari Tri. Mangkonyo pakai Tri. Di sekolah ini banyak kegiatan ekskul, sebanyak 21 buah ekskul. Tapi di antara itu ada yang sudah membawa nama baik sekolah, baik tingkat kota, provinsi, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Di antara yang sampai tingkat nasional itu taekwondo tingkat nasional, tapak suci sudah sampai tingkat nasional. Yang lainnya banyak batas provinsi. Nah, termasuk juga yang kami miliki ini ada e-school yang berbentuk e-club bahasa Inggris. Itu yang baru kami bentuk, tapi ternyata sudah juga mulai mendapatkan hasil berbentuk kejuaraan-kejuaraan yang sudah diraihnya.
baik tingkat kota ataupun provinsi. Tapi untuk tingkat nasional belum diraihnya itu. Penyematan Slempang Duta Tri, perwakilan dari SMA Negeri 2 yang akan diselempangkan dari Wakil Ibu Guru SMA Negeri 2 Palembang. Silakan Ibu. Adik-adik, selamat. Adik-adik sudah dilantik sebagai apa? Duta Tri. Oke. Nah, mulai hari ini nanti tugas adik-adik itu cukup banyak. Salah satunya adalah memotivasi teman-temannya agar lebih kreatif menjadi siswa siswi SMA 2 Palembang. Ya. Semangat nah, teman-temannya jangan ragu-ragu gunakan produk Tri. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Ya? Salah satunya bisa mendapatkan bonus dari Tri yang bisa ditukarkan dengan produk. Kemudian bisa kirim-kirim pulsa dan kirim-kirim data yang nanti bisa mensupport teman-temannya. Oke, kalau gitu kita pause dulu. Duta Tri SMA 2 Palembang, sukses! Oke. Mantonya pakai Tri. Oke pemirsa Pal TV, itu dia tadi penampilan dari ekskul SMA Negeri 2 Palembang. Keren-keren banget, dan ternyata SMA Negeri 2 Palembang ini sudah banyak sekali penghargaan yang sudah mereka raih. Dan pemirsa dan anak-anak SMA Negeri 2, jangan lupa pakai Tri terus. Kenapa? Karena banyak banget keunggulan-keunggulan kartu Tri dari kartu lainnya. Dan Naura Sifani mewakilkan Pal TV mengucapkan terima kasih untuk SMA Negeri 2 Palembang dan Tri. Naura Sifani pamit, jangan lupa tonton terus ekskul bareng Tri di Pal TV memang punya kita. Your Mobile Star Provider.